Saudara seakan tidak memiliki rasa takut, komplotan maling masuk ke rumah warga yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat kejadian, sang penghuni rumah sedang berada di dalam rumah dalam kondisi tertidur pulas. Dari rekaman kamera pemantau berikut ini, saudara, yang viral di media sosial, merekam aksi dua pelaku yang nekat masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang, seperti mesin pompa, alat perkakas, hingga sepeda motor. Menurut pemilik rumah, terdapat kabel yang dirusak oleh pelaku, dan pelaku menduga kabel itu terhubung ke CCTV. Padahal tidak, sehingga rekaman pencurian tetap terekam CCTV. Korban pun berharap pihak polisian segera mengidentifikasi para pelaku yang wajahnya sudah terlihat jelas dari rekaman CCTV.